Jawohl! Jangan jaga pasar dong, mau masak nih. Bu, ini kan hari Minggu, sekali-sekali Ibu. Jadi sekarang apa? Jangan mendengar apa kata Ibu lagi. Jadi selama ini Bapak cuma anggap Ibu sebagai pelanggan di Bapak aja. Jadi sekarang Bapak udah gak cinta sama Ibu lagi. Udah gak sayang sama Ibu lagi. Ya iya Bu. Biar Bapak aja yang kasar. Itu dong Pak, jadi suami yang baik. Duit. Jangan om. Berani. Sebelum nikah masih jomblo om. Apa hubungannya masih nikah belum nikah? Om jangan om. Apa? Saya mau nyalahin. Ah gitu dong. Beri syaratnya. Om sama saya aja om. Ah mana ada. Om jangan om. Hubungan. Om jangan duit. Om jangan om. Om jangan duit. Om. Woi ngapain itu? Apa gerangan yang terjadi pada dirimu, wahai saudaraku? Diriku melihat di kau sedang bersedih hati. Saya tidak bersedih kok. Cuma sedikit kecewa saja, Bang. Kecewa gimana tuh, Pak? Jadi, tadi pagi saya lihat jambret di dekat pasar. Saya mencoba untuk mengejarnya. Tapi, badan saya ingin bunuh. Tak perlu disesali. Tidak ada gunanya. Badan boleh gendut, tetapi kita sebagai anggota Polri tidak boleh kehabisan akal dan ide. Benar juga, Bang. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Begitu dong anggota polisi kok mudah menyerah. Oke, Bang, kalau begitu. Saya izin dulu. Izin kemana? Makan siang dulu, Bang. Mau pesan apa, Pak? Biasa. Minumnya, Pak? Air putih. Kasih teh ya. Kasih teh. Sekalian es batunya. Bilang aja es teh dari tadi. Eh, hey, kamu berani dengan saya? Es teh satu, Pak. Biasa mas ya.
Hei kamu! Jadi ini jambret kah Bapak? Iya ini jambret. Wah ini bagus. Wajar aja nih Bapak. Jangan. Tidak boleh menghakim sendiri masyarakat. Ini tugas dari polisi. Untuk melayani masyarakat. Kamu jangan bekerja seperti itu lagi. Tidak Pak. Kebutuhan keluarga Pak. Kebutuhan keluarga. Tapi jangan menjadi penyakit masyarakat seperti itu. Rasa kamu yang tidak bagus ya. Dan melanggar hukum. Lebih baik kamu jadi kerja yang bagus. Iya Pak. Jadi bebas Pak. Enggak, kamu di penjara. Baru jabret sekali, Pak. Biar saja, biar kau tahu rasa. Pemikat kau.